Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung baca Sunan Abi Daud. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-48 eh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang minggu lepas, kita baca hadis yang ke-47. Kita ada cerita hadis kita ada sebut tentang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia disebut yang dia dengar Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata kalau tidak menjadi susah kepada umat aku, sudah pasti aku akan suruh mereka bersugi pada tiap-tiap kali nak solat. Kemudian ada perawi hadis yang bernama Abu Salamah bin Abdul Rahman dia bercerita yang pengalaman dia, dia tengok Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid itu sahabat Nabi yang mana dia nampak Zaid itu satu hari duduk dekat dalam masjid, dan ketika itu dia nampak kayu sugi itu diletak oleh Zaid itu dekat telinga dia, seperti mana penulis letak pen di atas telinga dia kan. Jadi apabila Zaid ni dia nak menunaikan solat, maka dia bersugi dulu, lepas tu dia solat. Jadi kita ada bincang daripada hadis tu berkenaan dengan amalan yang dikatakan bersugi yang disetujui oleh Al-Imam Abu Daud adalah setiap kali nak solat. Kita ada sebut hari tu khilaf dalam kalangan ulama berkenaan dengan kita bersugi ni bila, apakah semasa kita nak berwuduk ataupun ketika berwuduk dan satu lagi ketika nak solat kan. Kita ada sebut hari tu. Jadi kita nampak kalau ikut pandangan Al-Imam Abu Daud ni, kelihatannya dia bersetuju dengan tiap kali kita nak solat kita bersugi kan. Lepas tu kita ada sebut sedikit perbahasan berkenaan dengan pen. Jadi di situ kita akan nampak konsep menulis ni bukan cerita baru. Dia menulis ni pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni dah ada Kita jangan ingat orang menulis ni selepas era daripada itu. Bahkan pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dah ada konsep menulis. Sebab itu kita dapati dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang menulis. Dan antaranya kita bahas juga dalam cengang kita yang lepas berkenaan dengan apakah Nabi sendiri itu boleh menulis dan boleh baca ataupun tidak. Panjang lebar dah kita kupas hari itu kan. Itu dah kita bincanglah dalam cengang kita yang lepas. Type. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-48. Minta Ustaz Musa baca sanad dan matan. Silakan Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ahmad al-Azdi al-Sijistani. Haddatsana Muhammad bin al-Awfi al-Qatad. Haddatsana Ahmad bin Khalid. Haddatsana Muhammad bin Ishaq. An Muhammad bin Yahya bin Habban. An Abdullah bin Abdullah. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت أرأيت توضؤ jadi dua dia ada dua apa dia ada dua naskah tapi yang tepatnya tawadduk dengan huruf waw ada hamzah kat atas. Okey, sila. Tawaddu abni Umar li kulli salatin tahiran wa ghayru tahirin. Amma zalika. Faqala haddathatnihi Asma bintu Zaid bin Khattab anna Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir haddathaha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال أبو داود
Ibrahim bin Sa'd rawahu an Muhammad bin Ishaq qala Ubaidullah bin Abdillah. Okey, tab. Hadis ni sebagai sambungan daripada perbincangan kita yang lepas, iaitu berkait dengan bersugi Masih lagi berkait dengan bersugi. Hadis ni Imam Abu Daud dia belajar daripada guru yang bernama Muhammad bin Auf At-Ta'i yang ni adalah orang Syria, Himsi. Dia punya gelaran dia Abu Ja'far Himsi. Himsi ni Hims dekat Syria lah. Jadi Muhammad bin Auf ni orang Syria. Dia ni belajar daripada guru yang bernama Ahmad bin Khalid, juga orang Syria. Ini orang Syria. Kemudian Ahmad bin Khalid ni dia ambil hadis daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni dah dua kali kita cerita sebelum ni, iaitu dalam hadis yang ke-13 dan hadis yang ke-14 hari tu, yang kita ada sebut berkait dengan seorang ulama hadis, tetapi dalam masa yang sama dia ni ada menulis tentang sejarah sirah, tetapi ada kecenderungan sedikit kepada Syiah. Kita dah cerita itulah penyelebar kan. Ada disebut dalam hadis yang ke-14 dan hadis yang ke-47. Anda sebut tadi 14 kan? Bukan 14. 13 dan 47. 13 dan 47. Okey, dia ni pula ambil hadis daripada Muhammad bin Yahya bin Habban. Dan guru ni yang nama Muhammad bin Yahya bin Habban ni kita dah sebut nama dia dalam hadis yang ke-12 hari tu Okey. Kemudian Muhammad bin Yahya bin Habban ni pula dia ambil hadis daripada Abdullah bin Abdillah bin Umar. Abdullah bin Abdillah bin Umar. Ini anak sulung kepada Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar tu kan, dia ada anak lelaki nama Abdullah bin Umar. Yang kita ada cerita panjang lebar, Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi yang agak banyak mencatat hadis Nabi SAW. Kita dah cerita panjang lebar itulah kisah dia kan. Rupa-rupanya Abdullah bin Umar ni ada anak sulung, juga seorang perawi hadis namanya Abdullah. Dia boleh nama sama, Abdullah bin Umar. Susah tu, bapak dengan anak nama sama. Dia orang Arab ni memang suka lagu tu lah, orang Arab macam Imam Al-Ghazali tu kan. Imam Al-Ghazali tu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia, ayah dia, tok dia nama sama dia kan? Cuma orang gelar dia sebagai Abu Hamid Biasalah ulama Arab memang macam tu lah. Orang Melayu jarang lah dia nama macam tu. Jadi rupa-rupanya ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Umar yang terkenal dengan banyak mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak sulung dia namanya Abdullah juga. Jadi yang kita sebut Abdullah bin Abdillah bin Umar ni kira-kiranya cucu Saidina Umar bin Al-Khattab cucu Saidina Umar ni. Okey, dia ni anak sulung dan dia ni ambil berkata qala di sini ni bukan qala Abdullah bin Abdillah bin Umar Ana kalau tengok kat nota terjemahan ana tu tersilap. Tersilap. Anda semak balik. Silap ni. Anda tulis sini daripada Abdullah bin Umar berkata bagaimana kamu. Bukan Kita ganti situ berkata, yang berkata tu Muhammad bin Yahya bin Habban. Atas tu. Tengok terjemahan tu kan. Apa betul kat situ. Jadi padam daripada Abdullah bin tu. Berkata kat situ, kita bubuh kat sebelumnya adalah Yahya bin Muhammad bin Yahya bin Habban berkata. Situ ayat dia. Okey, dia kata apa? Dia kata kat sini. Muhammad bin Yahya berkata, qultu, aku berkata. Dia bercerita tentang macam mana dia berbual dengan Abdullah bin Abdillah bin Umar. Itu asal jalan cerita dia. Perbualan dia di antara seorang tabi'in namanya Muhammad bin Yahya, dia berbual dengan seorang lagi tabi'in namanya Abdullah bin Abdillah bin Umar. Itu perbualan dia. Dia kata apa? Qultu, berkata, aku berkata. Aku berkata kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abdillah bin Umar. Itu cerita dia. Dia tanya apa? Ara'aita tawaddu'a Ibni Umar. Apa pandangan kamu cara berwudu Abdullah bin Umar? Nampak? Jadi tabi'in itu dia bertanya kepada anak Ibnu Umar berkenaan dengan cara wudu bapak dia. Ni, kamu ni kan anak sahabat. Betul. Kalau kamu anak sahabat, mestilah bapak kamu tu kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, rapat dengan Nabi sallam. Betul. Okey, sekarang ni aku nak tanya, bapak kamu ni kalau berwuduk ni macam mana? Lebih kurang macam itulah kalau perbualan kita. Faham eh? Dia tanyalah ni. Dia kata ara'aita, apa pandangan kamu berkenaan dengan cara wuduk Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar itu adalah anak Saidina Umar. Likulli salatin, bagi tiap-tiap kali solat. Berwuduk pada tiap-tiap kali solat. Yang kita cerita sebelum ni ada kupasan mengatakan berwuduk tiap-tiap kali nak wuduk, bukan solat, kan?
Lepas tu kita amari pula perbahasan yang minggu lepas. Rupa-rupanya Imam Abu Daud dia lebih cenderung mengatakan tiap-tiap kali nak solat. Dia buat mari cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani, yang dia ni letak kayu sugi atas kat telinga dia, lepas tu lepak kat dalam masjid. Bila nak semayang, dia berdiri, dia pun ambil kayu sugi, dia gosok sugi, dia pun semayang. Betul kan? Sekali lagi kita jumpa hadis anak kepada Abdullah bin Omar ni ditanya, macam mana bapak kamu berwuduk? Macam mana bapak kamu tiap-tiap kali nak solat? Apakah dia ni bersugi atau tidak? Lebih kurang macam itulah soalan yang dia nak tanya. Faham eh? Itu gambaran cerita dia. Dia kata likulli salatin, bagi tiap-tiap kali dia nak solat, tahiran wa ghairu tahirin, sama ada dia tu bersih ataupun dia tak bersih, sama ada dia tu dah berwuduk ataupun dia belum lagi berwuduk. Ah, tu soalan dia. Macam mana keadaan bapak kamu? Ah, ni soalan dia kan. Amma dhaka, bagaimana keadaannya? Ah, soalan dia macam mana keadaan bapak kamu? Kalau dia tu ada wuduk ke ataupun dia tidak ada wuduk ke, bila dia nak semayang tu lagu mana tindakan dia? Ni tanya seorang tabi'in namanya Muhammad bin Yahya kepada anak kepada Abdullah bin Umar. Faham eh? Dia tanya soalan macam tu. Macam mana sebenarnya keadaan tu? Jadi rupa-rupanya Abdullah bin Abdullah bin Umar ni, walaupun dia anak kepada Abdullah bin Umar, dia pun tak tahu cerita pasal bapak dia. Ha, punya teruknya anak ni. Kan, dia tak tahu bapak dia ni macam mana sebenarnya. Masa nak semayang ni bapak aku ni macam mana? Dia pun tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia pun sebut orang lain yang tahu. Siapa dia orang tu? Dia pun sebut faqala. Dia pun cerita. Dia cerita apa? Dia kata haddatsanihi Asma binti Zaid bin Al-Khattab, telah menceritakan kepada aku oleh Asma binti Zaid bin Al-Khattab. Asma binti Zaid bin Al-Khattab. Kita tahulah Al-Khattab tu. Betul tak? Rupa-rupanya kita dah dengar ada orang nama Umar bin Al-Khattab, ada seorang lagi nama Zaid bin Al-Khattab. Siapa dia eh Zaid bin Al-Khattab? Abang Sayyidina Umar. Dia ni jarang, kita jarang sebut nama dia. Betul tak? Kita jarang sebut nama dia. Tapi dia ni sebenarnya lebih awal masuk Islam berbanding Sayyidina Umar. Dia lebih awal masuk Islam berbanding Sayyidina Umar. Cumanya dia ni mati awal. Mati dalam perang, iaitu perang Yamamah tahun 12 Hijriah. Maksudnya Nabi Muhammad wafat tahun satu lagi tu, masa Abu Bakar menjadi khalifah. Kan ada satu fenomena orang pakat-pakat murtad, cerita popular tu kan. Jadi antara yang terlibat pergi perang, dalam perang melawan orang murtad tu, Zaid bin Al-Khattab antaranya lah. Dia terlibat eh. Jadi dia pergi perang dan dia mati dalam perang tu. Dia perang, dia mati dalam perang itu. Jadi bila dia mati dalam perang itu, cerita ni tak nak banyak orang cerita sebab dia mati awal. Dan semasa berlaku perang Yamamah ni, Sayyidina Umar ni pergi jumpa abang dia. Sayyidina Umar ni pergi jumpa abang dia. Sayyidina Umar ni dia ambil baju perang. Dia kan orang perang kan baju, pakai baju perang kan, yang baju besi tu kan. Dia ambil baju perang ni, dia bagi pada abang. Abang, pakai baju ni. Sayyidina Umar ni, abang dia kata, aku pergi perang ni, niat nombor satu aku nak mati syahid, kata dia. Abang ni kata, niat nombor satu aku pergi perang, sedap zaman Nabi lagi, aku memang nak mati syahid, nak mati syahid. Tiba-tiba perang kali ni, kamu nak bagi aku baju perang, eh macam aku ni nak melambatkan mati syahid pula. Jadi aku nak mati syahid, kata dia. Jadi kamu tak payah bagilah baju perang ni, kata Sayyidina Umar. Perang-perang apa, mati sungguh. Rezeki dia lah eh. Rezeki dia, dia mati syahid. Namanya Zaid bin Al-Khattab, abang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia pernah sebut satu benda lah berkenaan dengan abang ni. Sayyidina Umar kata, abang aku telah mendahului aku dua keadaan. Yang pertama, mendahului aku daripada sudut masuk Islam. Yang kedua, abang aku mendahului aku dari sudut mati. Jadi abang aku mati dulu pada aku. Orang tu nama Zaid, Zaid bin Al-Khattab. Anak perempuan dia Asma ni, cerita kita ni. Asma eh. Asma ni pun sebenarnya sahabat. Asma ni. Asma ni dia juga dikira sebagai sahabat. Sebab apa? Sebab dia dilahirkan semasa Nabi Muhammad masih hidup. Tetapi masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dilahirkan, ketika itu Nabi Muhammad ni lagi 2 tahun lagi nak meninggal dunia. Maksudnya masa Nabi Muhammad wafat umurnya 2 tahun. Dia 2 tahun ni tak sempat nak kenal. Kenal? Budak 2 tahun kenal orang. Dia kena gini gitu je kan. Tapi disebabkan dia sempat dengan hayat hidup Nabi, orang panggil dia sebagai sahabat juga. Tapi kategori sahabat tu tak boleh kuat lah. Sebab masa tu dia tak kenal lagi Nabi, walaupun dia sempat dengan hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham eh? Ha, ni orang nama Asma binti Zaid
bin Al-Khattab. Itu cerita dia. Okey. Dia ni mati kat Mekah lah. Asma' ni mati dekat Mekah. Cerita dia tak berapa banyak. Tapi yang banyak tu cerita pasal bapak dia, Zaid. Tapi kalau nak bandingkan Zaid dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lagi banyak lah. Sebab Sayyidina Umar sempat jadi khalifah Islam. Gitu. Alright. Jadi bila kita tengok cerita ni, rupa-rupanya Abdullah bin Abdillah bin Omar ni, dia tak tahu cerita sebenar pasal bapak dia, Ibnu Omar. Macam mana bapak aku buduk, dia tak tahu. Jadi dia pergi tanya kepada Asma' binti Zaid bin Al-Khattab. Dia ikut lagu mana? Dia betul sepupu ke? Sepupu ke? Abdullah bin Abdillah bin Omar. Omar tu Omar bin Al-Khattab. Dua pupu kan? Dua pupu lah kan? Dia tu Abdullah bin Abdullah bin Omar bin Al-Khattab. Empat kat situ kan? Yang sini ni pula Omar Al-Khattab, Zaid, Asma'. Tiga kat sini, empat. Dua pupu eh? Istilah panggil dua pupu lah. Aku mana nak kira sendiri ya? Nak terkerti. Dia kata, pak saudara sepupu mana? Macam tu lah kot. Faham eh? Nampak? Dia, maksudnya dia bukan orang lain ni. Anak beranak dia juga. Dia faham eh? Dia punya hubungan tu. Jadi yang nak kata apa? Anak sepupu ke? Anak sepupu ni tak tahu, maka dia tanya mak sepupu dia. Betul istilah mak sepupu. Dia tanya mak sepupu dia. Jadi dia tak tanya orang lain jugalah. Bukanlah tanya orang suku Sakat tak. Dia pergi tanya ni dengan mak sepupu dia sendiri. Siapa dia mak sepupu dia? Asma' binti Zaid bin Al-Khattab. Okey, dia tanya. Jadi dia tanya, Asma' haddasat nihi Asma' binti Zaid bin Al-Khattab. Jadi Asma' ni pun dia ceritalah dekat Abdullah ni. Mak sepupu ni cerita ni kepada anak sepupu dia. Dia cerita apa? Dia kata, Anna Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir. Lah, dia pun tak tahu juga. Mak sepupu ni pun tak tahu. Dia pun terpaksa sandarkan kepada cerita orang lain. Orang tu namanya Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir. Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir ni siapa dia? Dia ni pula. Siapa dia ni? Kita bisa dengar tak cerita Hanzalah? Ni lah ayah, anak dia lah ni. Anak dia lah ni. Hanzalah ni cerita popular sampai orang buat lagu. Yang mana dia bersetubuh dengan isteri pada waktu malam, esok tu pergi perang. Lepas tu dia mati syahid. Betul cerita tu kan? Dia ni lah. Dan masa isteri dia melahirkan, masa isteri dia mengandung tu, anak tu nama ni Abdullah ni. Faham tak? Ni kalau kita baca dalam kitab Asadul Ghabah, ada cerita panjang lah berkenaan dengan cerita Hanzalah ni. Hanzalah ni mak dia nama Jamilah. Hanzalah ni isteri nama Jamilah, nama isteri dia. Jadi malam tu dia cerita dia kahwin. Ni mengantin baru lah ni. Dia mengantin baru, dia kahwin. Malam tu dia bersetubuh. Esok tu pergi perang selalu. Esok tu pergi perang. Jadi masa dia pergi perang, lepas dia bersetubuh, dia terus pergi. Dia tak ada nak mandi wajib pun, tak sempat belaka. Dia pergi perang. Jadi pergi perang, isteri ni duduk 2-3 hari kemudian, isteri ni rasa tak tenang. Isteri ni. Jadi bila isteri tak tenang, isteri ni pergi cari sahabat-sahabat Nabi 4 orang. Dia pergi cerita dekat sahabat Nabi tu, dia kata, aku ni dengan suami aku, aku dah bersetubuh. Dia pesan bagi tu, dia bagi tahu macam tu tujuan dia adalah supaya nanti dia melahirkan anak, orang tak tuduh tu anak zina. Tu tujuan dia, faham tak? Dia cerita awal-awal. Dan kawan tu, bila dia cerita dekat 4 orang sahabat Nabi, dia kata, sebelum suami aku bertolak, dia bersetubuh dengan aku tu, dia cerita. Jadi orang tu tanya, kenapa kamu nak cerita kat kami? Orang tu tanya. Dia kata, malam tadi aku mimpi. Ni cerita mimpi lah ni. Ni mimpi bukan wahyu ni. Dan bukan mimpi sebagai sumber hukum, bukan. Tetapi kadang-kadang ada mimpi tu sebagai isyarat kepada orang-orang yang soleh. Kadang-kadang berlaku kan. Jadi isyarat dia kata, aku ni mimpi, aku nampak langit ni terbelah, kata dia, dalam mimpi aku. Dan aku nampak suami aku naik ke langit tu satu-satu-satu-satu, aku nampak. Jadi aku terus meyakini suami aku mati syahid. Dia kata lagu tu. Jadi disebabkan itu aku cerita dekat korang. Harapan korang, harapan aku, nanti kalau aku melahirkan anak, korang tak tuduh itu anak zina. Itu anak lelaki aku sungguh. Faham tak? Ni cerita. Jadi anak tu, inilah Abdullah. Nampak cerita dia kan? Hanzalah lah. Hanzalah ni kan sampai orang buat lagu. Rabbani apa? Rabbani kan? Dia buat lagu nasyid. Hanzalah nama dia. Rupa-rupa cerita Hanzalah ni bukan cerita merepek. Cerita betul. Dia memang ada sungguh sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Anak dia tu nama Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir. Ni perawi hadis kita ni. Dan dia ni kalau kita baca cerita dia, dia mati tahun 63 Hijriah. Dan dia adalah panglima perang. Panglima bukan biasa. Untuk berlawan dengan
Yazid bin Muawiyah. Dia bukan calon-calon orang lah, hati kering jugalah macam bapak dia juga. Kalau bapak dia hati kering, pergi perang, berani pergi perang, anak pun lebih kurang juga ke pergi perang. And pada era Yazid bin Muawiyah, kita tahulah masa era pemerintahan selepas daripada Ali kan, naik beberapa khalifah, antara yang naik lepas pada tu adalah Muawiyah. Betul kan? Dan lepas daripada itu datanglah satu dinasti, namanya dinasti Umawi dia panggil. Dalam sejarah Islam ni tiga dinasti besar. Yang besar, yang lain tu ada yang kecil-kecil tu. Yang besar ni antaranya adalah Umawi. Yang kedua adalah Umayyah, yang kedua adalah Abbasiyah, yang ketiga adalah Utsmaniyah. Itu sejarah bagi pemerintahan orang Islam eh. Last kali Utsmaniyah itulah. Yang jatuh kat Turki itu 1924 jatuh kan. 1924 jatuh Utsmaniyah Turki, 1928 tertubuh Ikhwanul Muslimin. Macam sejarah kan. Jadi jatuh tu kat mana? Turki. Pusat pemerintah yang terakhir naik satu pemerintah di Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk. Itu sejarah lah kan. Jadi kita nampak sejarah pemerintahan orang Islam tu, permulaan dinasti ini pada era Muawiyah. Lepas Muawiyah, anak dia, itu sistem beraja tu. Sebelum tu bukan sistem beraja eh, sebelum tu sistem khalifah itu berbentuk bai'ah. Sebab tu Abu Bakar, Rasulullah, lepas tu Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Osman, lepas tu Ali. Dia bukan anak-anak semua tu, orang suku-suku sakat dia kan. Tapi bila mari era Umayyah, lepas tu naik anak dia, lepas tu, betul kan? Keturunan tu dipanggil dinasti Umayyah. Okey, lepas daripada Muawiyah tu, anak dia naik, namanya Yazid. Dan Yazid itu ramai orang tak suka dia. Antara yang tak suka dia adalah cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Bahkan Sayyidina Hussein kan kena bunuh, betul? Dekat Karbala, Iraq tu lah. Kena Karbala. Pada era ni lah, era Yazid ni lah yang dibunuh. Betul, orang Syiah benci sangat Yazid ni. Orang Syiah memang benci lah. Dia bukan benci, biasa dia kata kafir pula hamba Allah ni. Ini perempuan Syiah eh. Sebab apa? Syiah beranggapan yang mengarahkan agar pergi bunuh Sayyidina Hussein ni, Yazid. Cumanya adalah beberapa kritikan. Ada orang kata bukan arahan Yazid, tapi salah faham dalam arahan ketenteraan. Kok tu pula. Itu bahawa waktu lain lah. Itu panjang cerita kan. Tapi poin ceritanya, ramai orang tak suka Yazid ni. Memang orang tak suka. Kan? Sebab dalam pemerintahan dia, banyak orang yang terbunuh. Ramai orang terbunuh. Dan antara yang terbunuh pada era Yazid ni adalah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair. Pada era tu lah kena bunuh. Nampak eh? Jadi bila era tu berlaku, di situ tu orang tak puas hati. Maka cakap-cakap berkait dengan Yazid ni terlalu banyak. Sehinggalah ada orang kata Yazid ni adalah seorang peminum arak. Ni orang nak bercakap ni eh? Orang kata Yazid ni peminum arak. Dan dan ingat eh, Yazid pada masa tu pusat pemerintahannya bukan dekat Madinah eh? Dekat Syria masa tu. Pemerintahannya dekat Syria, Syam eh, Damsyik. Jadi bila ada orang-orang Madinah, dia pergi dekat Syam, dia pergi kat sana, dia pergi dengar cerita daripada orang sana berkenaan dengan Yazid, dia pun balik. Dia balik ke Madinah, dia pergi bersyarah dekat Madinah, dia pergi cerita Yazid seorang peminum arak. Lagi goreng kot tu. Jadi bila dia goreng lagu tu, disitulah berlakulah satu peperangan. Kan? Peperangan di antara tim Yazid dengan geng-geng pemberontak. Pemberontak lah. Jadi ketua pemberontak pada masa itu tu ni Abdullah bin Hanzalah. Faham eh? Abdullah bin Hanzalah ketua yang melawan tu kan. Dan adalah satu perang berlaku, nama perang tu perang Harrah, nama perang. Perang Harrah. Harrah ni nama tempat sebenarnya yang berhampiran dekat Madinah tu. Jadi bila berlaku perang tu, Abdullah ni dibunuh. Tu sejarah ni. Nampak eh? Maksudnya ya, kita kena ingat eh, orang memberontak itu bukan dosa besar, bukan kafir eh. Dia kena beza di antara dua perkara. Satu pemberontakan, satu lagi adalah khawarij. Dua benda berbeza. Muawiyah dia pergi lawan pemerintahan Ali, betul tak? Sebab itu ada ulama Islam menganggap Muawiyah itu adalah Burah ni pemberontak lah. Tapi bukanlah makna bila kita kata dia pemberontak maka dia kafir, tak. Sebab itu memang salah. Kita kena ingat sahabat Nabi ni orang macam kita, dia boleh buat dosa. Yang tak buat dosa ni Nabi. Faham eh? Yang maksum tu Nabi. Sahabat Nabi ni memungkinkan berlaku kesilapan. Sebab itu
ada kritikan di kalangan ulama-ulama Islam terhadap sahabat. Itu kena faham tu. Yang ni lah orang Syiah tak faham. Orang Syiah selalu kata orang Sunni ni dia selalu mentakdiskan sahabat. Tak, kita orang Sunni tidak pernah mensucikan sahabat. Tetapi orang Ahli Sunnah Wal Jamaah mengelak daripada melakukan fitnah terhadap sahabat. Problem besar pada orang Syiah, dia orang ni fitnah sahabat. Sehingga sahabat satu tahap, mereka sanggup mengkafirkan sahabat. Yang tu salah. Faham eh? Kita orang Sunni tak boleh. Dan kalau orang Syiah, dia tuduh kita orang Ahli Sunnah Wal Jamaah, dia kata korang orang Sunni ni selalu memaksumkan sahabat. Sejak bila kita memaksumkan sahabat? Kita tidak memaksumkan sahabat. Bahkan ramai ulama-ulama Islam mengkritik tindakan, beberapa tindakan sahabat terhadap sahabat Nabi yang lain. Antaranya tindakan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Talib. Berlaku, memang berlaku kritikan. Orang selalu kata Muawiyah tak lewat macam tu, sepatutnya Muawiyah kena bincang elok. Ada orang bincang. Maksudnya kritikan terhadap sahabat itu memang berlaku. Dan kita orang Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak pernah menafikan bahawasanya sahabat Nabi pun boleh melakukan dosa. Betul eh? Kita macam tu. Sebelum ni pun ada cerita kan tentang sahabat Nabi nama Mughirah bin Syu'bah dengan seorang lagi nama Abu Bakrah. Abu Bakrah dia telah menuduh Mughirah bin Syu'bah berzina dan gagal datangkan 4 orang saksi yang adil. Sekarang ni dia buat qazaf tak? Dia buat qazaf tak? Qazaf. Qazaf ni dosa tak? Dosa. Kita orang Sunni cerita tak ada masalah apa pun. Sebab tu kalau orang Syiah ni ada masalah cerita Syiah eh. Kita kat Malaysia ni kita kena beringat ada dua masalah besar sedang berlaku dekat Malaysia dalam hal agama. Yang pertama adalah Syiah, yang kedua dia panggil tasyayyuk. Tasyayyuk ni kecenderungan kepada Syiah. Dia Sunni tapi ada berbau Syiah dari sudut amalan-amalan dia. Style dia beragama tu itu bukan pure cara Ahli Sunnah Wal Jamaah, bukan. Dia ada berbau-bau Syiah. Macam kita tengok tarekat Naqsyabandi Al-Haqqani lah apa keluar bising tu kan. Itu tasyayyuk lah tu. Tasyayyuk ada kecenderungan kepada Syiah. Ada beberapa pandangan-pandangan agama dia itu memang ambil daripada Syiah, bukan ambil daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Faham eh? Jadi kita ni nak yang pure Ahli Sunnah tu. Macam mana tu? Nah, nah bukan nak kata suruh kita kata kafir kepada dia orang. Tak, kita tak kata lagu tu. Bukanlah kita nak kata geng-geng Syiah tu kafir. Tak, kita tak kata kafir. Tapi yang kita nak ajar kat sini ni, kita ada sikap Ahli Sunnah Wal Jamaah yang kita ni pun ada sikap mengkritik sahabat kalau sekiranya sahabat Nabi melakukan kesilapan. Faham eh? Kalau orang Syiah duk kata, oh orang Ahli Sunnah Wal Jamaah ni mentakdiskan sahabat, memaksumkan sahabat, itu fitnah Syiah terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah. Faham eh? Itu kena faham. Beza tu. Kita orang Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah. Jadi ada satu kritikan yang dibuat oleh ramai ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah tindakan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Talib. Ada berlaku kritikan. Dia kata benda tu tak boleh buat, itu tindakan buruh sebenarnya. Okey, salah, salah memang salah, berdosa, memang berdosa kalau kita ambil sikap buruh. Tetapi boleh tak kita nak kata orang yang melakukan buruh itu kafir? Boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Faham eh? Ada satu lagi dipanggil Khawarij. Khawarij ni ciri-ciri mereka, mereka mengkafirkan orang Islam. Faham tak? Sama-sama Muslim kata kafir, kafir. Itu dipanggil Khawarij. Jadi kita kena beza di antara buruh dan satu lagi Khawarij. Kena beza eh, dua benda tu. Ramai orang tak clear benda macam ni lah. Dia lah nak cerita ni, kadang kita ni jalan-jalan tak sangka tiba-tiba jumpa orang Syiah kadang-kadang. Dia pergi kutuk Sunni, dia ragu-ragukan kita pasal Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita pula tak tahu, ikut sekali. Jadi anak beritahu awal. Sebab kita, okey, kita, oh ni style Syiah, yang ni style Ahli Sunnah Wal Jamaah. Biar nampak garis pemisah di antara dua aliran pemikiran eh. Gitu insyaAllah. Okey. Kalau nak cerita yang tu, panjang. Panjang sangat, itu pun dah panjang lah sebenarnya. Kita cerita sini balik. Jadi ceritanya, Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir. Haddasaha. Dia menceritakan kepada Asma'. Jadi Asma' ni, bila ditanya oleh anak sepupu dia, macam mana bapa anak sepupu dia Abdullah bin Umar tu macam mana beruduk, rupa-rupa anak pada Abdullah bin Umar dia pun tak tahu. Dia pergi tanya pada mak sepupu dia, tanya mak sepupu dia, mak sepupu ni aku nak tanya, mak sepupu nama Asma' kan, ni macam mana bapa aku beruduk, macam mana bapa aku bila nak semayang, macam mana ni, dia tanya soalan tu lah. Bila tanya macam tu, rupa-rupa Asma' ni kata aku pun tak tahu. Tak apa, ada orang pernah cerita dekat aku, orang tu namanya Abdullah bin Hanzalah Abi Amir nama dia. Okey, dia cerita. Dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok eh, dia cerita ni,
dia kaitkan dengan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW umira bil wudu, Nabi disuruh untuk berwudu. Dia kata Nabi SAW disuruh untuk berwudu. Likulli salatin, setiap kali nak solat. Setiap kali nak solat. Jadi bila tiap nak kali solat, disuruh berwudu. Tahiran wa ghairu tahirin, sama ada ketika itu Nabi dah berwudu ataupun Nabi dah batal wudu. Faham tak? Sama ada ada wudu ke tak ada wudu ke, bila nak semayang memang berwudu. Nampaknya kalau kita ni tak kentut lagi, lepas tu kita nak semayang, ambil wuduk sekali lagi. Faham? Nampak macam tu kan? Kalau kita tak berwuduk, apatah lagi lah. Lagi-lagilah kita kena berwuduk. Kita nampak cerita eh? Hadis ni? Baik. Falam masyakka dhalika alaihi. Ketika mana menjadi sukar bagi Nabi SAW. Sukar ni terpulang. Mungkin air tak ada ke? Contohlah kan? Nak berwuduk tapi air tak ada sebagai contoh. Makanya, umira bisiwaki likulli salatin. Nabi Muhammad itu disuruh untuk bersugi pada tiap-tiap kali nak solat. Nampak? Jadi di situ kita nampak apa? Rupa-rupanya tiap-tiap kali nak solat, Nabi bersugi. Betul? Nampak kat situ kan? Poin dia. Okey. Kita baca dulu hadis. Nanti anda bahas panjang lebar. Dia panjang panjang cerita sebenarnya hadis ni. Fakana Ibnu Umar yara anna bihi quwwatan. Baru dia cerita pasal Abdullah bin Umar tadi. Betul kan? Dia kata apa? Dia kata fakana Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar tadi. Yang orang tanya pasal Abdullah bin Umar tadi. Anak tak nak jawab lah. Dia pergi tanya mak sepupu dia, mak sepupu tak boleh jawab. Dia pergi tanya orang yang seterusnya yang bukan ada kaitan kekeluargaan dengan dia orang. Abdullah bin Hanzalah tu kan. Jadi Abdullah bin Hanzalah ni pun cerita. Dia pun cerita, dia kata fakana Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar itu. Yara, dia nampak anna bihi quwwatan, bila dia ada kemampuan. Fakana la yada'ul wudu'a li kulli salatin, dia tidak akan meninggalkan wuduk pada tiap-tiap kali nak solat. Cerita pasal Abdullah bin Umar itu adalah tiap-tiap kali nak solat itu dia berwuduk, bukan bersugi. Betul tak? Betul kan? Nampak eh? Matan hadis Nabi SAW. Imam Abu Daud, dia buat penjelasan sedikit, buat penambahan sikit perbahasan. Dia kata Ibrahim bin Sa'ad. Ni seorang perawi, nama Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad ni dia adalah cucu kepada Abdurrahman bin Auf. Bukan cucu, cicit. Cicit eh. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi terkenal kan. Dia ada anak, anak dia nama Ibrahim. Ibrahim tu ada anak, anak dia, anak Abdurrahman bin Auf nama Ibrahim. Cucu dia nama Sa'ad, cicit dia nama Ibrahim. Cicit lah. Jadi Ibrahim bin Sa'ad ni, ni seorang perawi eh. Dia ni bukan sahabat, dia ni orang kemudian dah. Dia ni lah ulama yang mula-mula sekali memfatwakan muzik adalah halal. Ni lah ulama. Kan? Dan dia ni diceritakan kalau orang pergi jumpa dengan dia pasti akan ada muzik. Pasti ada benda nyanyian kat situ. Muzik cara zaman tu lah, bukan zaman macam kita ni. Kita ni macam-macam gitar lah apa lah. Adalah muzik cara tu. Ini adalah ulama yang pro muzik. Namanya Ibrahim bin Sa'ad. Jadi kalau orang cerita, oh muzik ni adalah haram, sebenarnya masih lagi khilaf. Khilaf itu berlaku pada era tabi'in lagi. Dah khilaf dah. Okay. Dia sebut, dia kata an Amdi Muhammad bin Ishaq, daripada Muhammad bin Ishaq. Dekat atas ada tak Muhammad bin Ishaq? Cuba tengok kat atas. Muhammad bin Ishaq nombor berapa eh? Nombor 4. Betul tak? Nombor 4 kan? Muhammad bin Ishaq. Yang kat atas tu Muhammad bin Ishaq, dia ambil hadis daripada Abdullah bin Abdillah bin Umar. Betul? Yang ni dia tak sebut Abdullah, dia sebut Ubaidillah. Betul? Ubaidillah ni adik pada Abdullah. ni kalau otak belajar tak tahu ni siapa dia, Pak Haji semua ni kan. Yang kita tahu rupa-rupanya yang atas tu Muhammad bin Ishaq, dia pergi ambil daripada abang. Ada satu lagi jalur, Muhammad bin Ishaq ambil daripada adik pula. Dua kali ambil. Faham eh? Cerita ni boleh nampak eh? Okay, anda nak cerita hadis ni, tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan setiap kali Nabi Muhammad SAW nak solat, Nabi bersugi. Tidak ada. Kecuali hadis ni sahaja. Boleh faham? Kita selalu dulu cerita sebelum ni, yang cerita bersugi bila nak solat, sahabat Nabi. Cerita sebelum ni kan? Zaid bin Khalid Al-Juhani, sahabat Nabi. Sebelum tu kita ada sebut Abu Hurairah radhiyallahu an. Betul kan? Ada. Kita, orang pun tanya, Nabi sendiri ada tak? Tu soalan dia.
Hari tu pun Haji Rahim dah tanya dah. Nabi. Haji Rahim tanya gitu kan. Nabi sendiri ada tak? Bila Nabi nak solat, Nabi bersugi. Kalau orang cari hadis, ada seorang ulama namanya Sahrampuri nama dia. Nama kitab dia Bazlul Majhud. Dia kata dalam tu tidak ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang Nabi sendiri bila nak solat Nabi bersugi, tak ada. Yang ada ketika Nabi nak berwuduk, itu ada. Nak solat ada. Kecuali hadis ini sahaja dia kata. Cuma ada masalah pula. Apa masalah dia? Okey, cuba kita tengok matan Yang cerita ni Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir. Abdullah bin Hanzalah ni dia dilahirkan bila? Dia dilahirkan pada tahun 4 Hijriah. Dia dilahirkan tahun 4 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah. Maksudnya masa Nabi wafat umur dia berapa? 7 ke 6? Lebih kurang lah 6, 7 macam tu kan. Lebih kurang umur dia kan. Okey, maksudnya macam mana dia boleh buat satu kesimpulan yang Nabi Muhammad SAW disuruh berwuduk dan ataupun bersugi tiap-tiap kali nak solat padahal dia masih budak lagi. Betul tak? Boleh faham? Nampak tak? Di situ tu orang timbul persoalan. Sebenarnya macam mana Abdullah ni dia boleh buat kesimpulan begitu? Sebab ini ni yang kita sebut hadis ni, ini bukan dia tengok Nabi lepas tu dia cerita perbuatan Nabi, tak. Ini dia telah simpulkan berdasarkan pengalaman dia. Betul tak? Kalau kita tengok jalan cerita tu kan, dia kata Nabi Muhammad disuruh setiap kali nak Nabi disuruh berwuduk setiap kali nak solat, kalau susah Nabi Muhammad disuruh untuk bersugi. Nampak? Maksudnya itu kesimpulan dia. Betul kan? Itu kesimpulan dia. Kalau dia tengok, dia akan cerita, aku nampak Nabi Muhammad SAW masa nak berwuduk Nabi Muhammad bersugi. Dia nampak. Ini bukan, dia buat kesimpulan siap dah. Dan kita ingat anda dah cerita sebelum ni, dia ada istilah hadis ni dia panggil marfu' lafzan mauquf maknan. Boleh faham? Maksudnya dia adalah kesimpulan sahabat, dan bila kesimpulan dia itu ijtihad dia. Boleh faham? Cumanya masalah ni masa tu 6 tahun lagi. Itu tu kalau kita letak yang Nabi Muhammad SAW wafat, yang Nabi Muhammad buat ni ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi kalau tengok cara dia cerita, pengalaman dia lihat Nabi, macam umur dia 5 tahun, 4 tahun. Lagilah tak masuk akal kan? Betul tak? Maka di situ tu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan Abdullah bin Hanzalah itu dia bukan buat kesimpulan sendiri, tetapi dia ambil kesimpulan daripada Abdullah bin Umar. Dia ambil kesimpulan daripada sahabat Nabi yang lain. Dia cerita dekat kita kesimpulan daripada orang lain. Dia hanya nukilkan saja. Faham tak? Faham eh? Sebab apa? Sebab dia ada istilah dia panggil sebagai mursal sahabi. Macam tadi kita sembang kat luar kan. Orang-orang Syiah selalu kata, macam mana orang Sunni ni dia boleh ambil hadis banyak daripada Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah dengan Nabi hanya 4 tahun saja. Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah kan. Lepas tu Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berapa lama dia dengan Nabi? 4 tahun je. Kalau 4 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia boleh cerita banyak hadis sedangkan ada orang lagi awal duduk dengan Nabi tak banyak cerita hadis? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Betul kan? Tapi tak banyak cerita daripada dia orang. Yang banyak daripada Abu Hurairah. Jawapannya, Abu Hurairah ni 4 tahun dia betul-betul menuntut ilmu, bukan semata-mata dia dengar hadis daripada Nabi je, bukan semata-mata dia tengok perbuatan Nabi, dia cerita dekat kita je. Bahkan ada satu lagi yang dia buat, dia pergi jumpa sahabat Nabi yang lama-lama, dia pergi tanya cerita daripada sahabat-sahabat Nabi lain. Faham? Yang tu dia panggil sebagai mursal sahabi, dia panggil istilah mursal sahabi ni. Kena cakap ke orang Syiah, mursal sahabi. Macam tu. Kan? Istilah tu kan. Yelah nanti dia pergi goreng kot lain pula. Bapak Syiah ni. Tapi ada poin lah kita tahu. Oh ni jalan cerita sebenar. Maka dia mikan juga cerita hadis ni. Faham tak? Hadis ni bukanlah Abdullah bin Hanzalah. Dia buat kesimpulan sendiri, bukan. Sebab apa? Sebab kita kira ikut kiraan umur tak munasabah. Macam mana dia boleh simpulkan yang Nabi Muhammad SAW kebiasaan bila tiap kali nak solat Nabi akan berduduk, kalau susah Nabi akan bersugi. Kesimpulan dia buat, engkau tu masa Nabi Muhammad SAW wafat umur kau 6 tahun. Betul kan?
Jadi di situ tu ada persoalan-persoalan. Maka di sinilah kita boleh simpulkan yang dia ni sebenarnya buat kesimpulan daripada orang lain yang buat kesimpulan. Orang lain itu adalah Abdullah bin Umar. Sebab dalam hadis ni dia cerita pasal Abdullah bin Umar. Faham eh? Dan memang dia berjumpa sungguhlah dengan Abdullah bin Umar. Dan memang munasabah yang dia ni ambil hadis dalam keadaan umur dia dah besar. Sebab Abdullah bin Umar ni meninggal agak lewat juga. Faham eh? Faham? Boleh nampak jalan cerita hadis ni? Boleh eh? Okey. Yang menariknya lagi dalam hadis ni dia sebut tentang amalan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni seorang sahabat Nabi yang cukup kental mengikut perbuatan Nabi. Kalau orang belajar hadis kitab lain namanya Sunan Ibni Majah. Kalau belajar kitab lain lah pula. Ya, itu lambat lagi nak belajar lah. Yang ni pun tak tahu ke mana lagi. Kan? Kalau kita pergi pada Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah ni dia buat ada satu tajuk bab, Ittiba'ur Rasul, tajuk bab dia. Mengikuti Rasulullah SAW. Antara hadis-hadis dia bawa adalah cerita berkenaan dengan Abdullah bin Umar yang dikatakan terlalu kental ikut perbuatan Nabi. Sehingga kan ada hadis menceritakan satu hari Nabi SAW ni masa hayat hidup Nabi, Nabi ada pergi satu tempat. Dekat situ ada pokok dan ada dahan. Nabi Muhammad bila sampai ke situ, Nabi akan tunduk. Yelah ada dahan, takkan nak langgar dahan kot. Lepas Nabi wafat, pokok tu orang tebang dah. Abdullah bin Umar bila dah pokok dah tak ada, dalam waktu yang lain ketika Nabi dah wafat, dia pergi kat situ. Sampai kat situ dia tunduk juga. Dia tunduk juga. Jadi orang tengok tunduk. Kenapa tunduk? Orang pergi tanya, Abdullah kenapa orang tunduk? Dia kata dulu sini ada pokok dulu. Ada dahan pula. Dulu Nabi lalu kat sini, aku tengok sendiri Nabi tunduk. Jadi sekarang aku betul-betul nak ikut Nabi, aku tunduk juga walaupun pokok dah tak ada. Dia nak cerita apa eh? Terlalu kental mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang-kadang kita boleh faham kenapa si Abdullah bin Hanzalah ni dia boleh nilai perbuatan Nabi dengan dia tengok pada Abdullah bin Hanzal, Abdullah bin Umar. Faham tak? Kalau dia tengok itu dibuat oleh Abdullah bin Umar, maknanya ini memang dibuat oleh Nabi. Ha, dia boleh simpul lagu tu. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Umar terkenal dengan terlalu kental mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, itulah kelebihan Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar ni kalau orang cerita hadis, cerita-cerita, tiba-tiba dia kata, "Eh bukan macam tu tu." Orang tu pakai yang dia. Orang lain semua orang tolak. Itulah kelebihan Abdullah bin Umar. Anak kepada Abdullah, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia ada beza dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia hafal. Abdullah bin Umar ni dia kaki catat. Dia suka tulis. Dia kelebihan yang ada pada Abdullah bin Umar ni, dia suka tulis. Dia tengok Nabi dia tulis. Dia dengar dia tulis. Ada orang cerita pasal Nabi dia tulis. Dia tulis 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 tulis. Inilah Abdullah bin Umar. Abu Hurairah pula dia tak tulis, tapi Allah Taala bagi anugerah lain, hafalan dia pula bagus. Faham eh? Itu kelebihan dia. Jadi kelebihan di antara dua orang sahabat, Abu Hurairah hafalan, Abdullah bin Umar catat, menulis eh. Dan antaranya adalah bila dia catat, dia memang ingat betul perbuatan Nabi Muhammad. Di samping dia catat, ada satu lagi dia akan tiru bulat-bulat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, sehingga kan kita boleh nilai. Kalau kita tengok Abdullah bin Umar buat ke? Yang ni mesti Nabi buat. Boleh simpan, boleh simpan lagu tu pula. Boleh faham eh? Ini nak panggil apa ni? Kalau kita sekarang ni, kita boleh kata kategori orang tak asuk. Ada orang dia tak asuk dengan tok guru dia. Kalau tok guru dia pakai jam tangan kanan, dia pun jam tangan kanan tau. Betul? Ada orang lagu tu? Ada? Jam tangan kanan. Dia tengok tok guru dia pakai jam tangan kanan, lepas tu jam tu, yang alik yang jam tu letak kat bahagian sini, ke bawah. Dia pun pakai jam macam tu juga. Boleh jumpa orang macam tu? Sebab dia punya sayang ke tok guru dia, dia punya taksub dengan tok guru dia. Tok guru lagu tu, dia pun nak lagu tu juga. Tok guru pakai jubah macam tu, dia pun pakai jubah lagu tu juga. Tok guru ikat serban lagu tu, dia pun pakai serban lagu tu juga. Tok guru ceramah dengan nada suara macam tu, dia pun nada suara macam tu juga. Maka kita kenallah Nasiruddin Tantawi sebagai contoh. Betul kan? Ada tak orang macam tu? Ada. Itu baru kita jumpa usaha-usaha biasa. Bayangkan orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham eh? Okey, sekarang ni bila kita tengok dalam hadis ni, kita dah nampak yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersugi pada tiap-tiap kali nak solat, itu pun masih lagi terikat dengan penafsiran sahabat. Bukan real itu dilihat oleh sahabat. Faham tak? Boleh faham eh?
Sebab itulah kita nafikan. Ada ulama kata tak ada, sebenarnya tak ada cerita Nabi Muhammad bersugi pada tiap kali solat, tak ada. Sebenarnya kalau ada ulama nafikan, betul sebenarnya statement tu. Lepas tu kalau kata, mana boleh ni, aku jumpa hadis ni Abu Daud 48, kita ceritalah hadis 48 ni kan. Kita beritahu lah sebenarnya itu tafsiran sahabat sebenarnya, bukanlah mereka nampak. Faham tak? Tafsiran daripada Abdullah bin Han Zalah bin Abi Amir. Boleh faham eh? Ha, begitu. Okey, isu dia kenapa Imam Abu Daud dia buat mari juga hadis ni, itu persoalan dia. Sebab Abu Daud tu dia berpendapat bersugi tiap kali nak solat itu lebih afdal. Itu pandangan dia. Yang kita dah sebut lah, Syafi'i dia tak setuju lah. Kan? Syafi'i kata masa wuduk tu, masa wuduk tu bukan masa ketika kita nak solat kan. Alasan dia kata, kalau kita bersugi, takut-takut darah terkeluar. Lepas tu kita nak solat, kan dah jadi problem masa solat tu. Nah, itu hujah dia orang lah. Tapi rupa-rupanya Imam Abu Daud dia berpendapat, tidak. Semasa kita nak solat pun, kita gosok gigi. Boleh faham eh? Ha, gitu boleh insyaAllah. Gitu. Habis. Okey. Hadis ni, segi sanad dia, dia di bawah kategori hasan. Hasan eh, dia tidak sahih. Hasan. Kenapa hasan? Sebab kalau kita tengok dekat hadis tu ada perawi nama Ibnu Ishaq tadi. Ibnu Ishaq ni dia mudallis. Bila mudallis, dia pula riwayatkan hadis menggunakan an. Dia bukan haddasana. Jadi bila guna an, sebenarnya daif. Tapi bila kita semak sanad yang lain dalam Ahmad bin Hanbal, dia guna haddasana. Ha, kok tu pula ah. Jadi kita nampak hadis ni hasan. Itu segi sanad je lah. Ha, gitu. Okey, tab. Habis. Hadis yang ke-49, haddatsana Musaddad. Itu akan datang pula. Wallahu ta'ala ala. Wallahu ala. Okey, ada soalan tak? Hanzalah ni masih perang apa? Hanzalah? Hanzalah perang Uhud asal ajak. Mana tak ingat? Oh. Bagus soalan ajak. Nak foto-foto fikir. Perang apa eh? Hanzalah bin Amir. Medan perang Uhud. Uhud. Perang Uhud. Dia ni Al-Hanzalah ni, orang gelar dia sebagai Al-Ghasil. Sebab tu orang selalu sebut Abdullah bin Al-Ghasil. Orang tak sebut Abdullah bin Hanzalah. Al-Ghasil ni maksudnya orang yang dimandikan malaikat. Sebab Nabi Muhammad SAW kata, aku nampak mayat Hanzalah, jenazah dia dimandikan oleh malaikat. Ha, sebab tu kalau orang sebut nama Abdullah bin Hanzalah ni, kadang-kadang orang sebut Abdullah bin Ghasilul Malaikah. Selalu orang gelar buat lagu tu. Orang mati-mati dia ingat Ghasilul Malaikah tu nama. Sebenarnya bukan nama, gelaran dia. Ghasil Malaikah tu maksudnya dimandikan oleh malaikat. Ah, tu asal cerita eh. Gitu. Okey, wallahu alam, wallahu alam. Okey, tak ada eh? Wallahu alam. Ha? Umur Hanzalah mana tak semak Hanzalah. Nanti akan datang mungkin boleh bagi tahu. Sebab fokus kita kepada anak dia. Jadi anak tak anak terlupa nak semak Hanzalah. Nanti anak bagi tahu balik lah insya-Allah. Nanti anak semak balik cerita pasal dia. Panjang lebar. Okey, wallahu alam.